Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجذ. Para ibu-ibu muslimat Majelis Ta'lim Al-Mardhus Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Oleh karenanya senantiasalah kita bersyukur dengan muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenar-benarnya, karena betapa banyak nikmat Allah yang telah dicucurkan kepada kita, bahkan nanti hingga yaumil akhirah dalam kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, khusus bagi mereka, bagi kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Namun yang teramat penting dalam kehidupan dunia ini, yakni nikmat Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Iman itu padanannya adalah akidah. Yani ikatan buhul yang paling kuat di dalam hati sanubari manusia. Sedangkan Islam adalah merupakan padanan dari syariah, yaitu ketentuan-tentuan, aturan-aturan, hukum-hukum, dan segala macam sejarah kaum-kaum yang lalu sebelum kita, serta berita yang akan datang tentang kehidupan yang belum dilalui oleh manusia seluruhnya, yakni kehidupan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga tadi adalah tentang peradaban terbaik manusia sebagai makhluk yang tertinggi dan termulia derajatnya di muka bumi Allah ini, yang membedakan dari yang lainnya adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan dalam tanda petik memakai akhlakul karimah. Lawan daripada akhlakul karimah atau akhlak yang mulia ini adalah akhlakul mazmumah. Mazmumah. Akhlakul karimah juga padanannya adalah akhlakul mahmudah. Mahmudah itu artinya terpuji. Kalau mazmumah tadi artinya akhlak yang jelek atau akhlak yang tidak baik. Para ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi di awal kami sampaikan bahwasanya di antara syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah
khabar tentang kehidupan hari akhirat. Khabar itu tidak di belakang, melainkan berada di depan, muqaddam. Jauh sebelum manusia menjalani kehidupan di akhirat nanti, sudah diberitahu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia melakukan hal-hal yang baik, mendapatkan balasan kebaikan. Dan jelaskan secara tafsilan, secara rinci, untuk ukuran rinci yang difahami oleh manusia di dunia ini dulu. Tentu tidak serinci-rincinya sehingga terbuka semua nanti apa yang akan terjadi di alam akhirat itu nanti. Sebaliknya, apabila orang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dalam bahasa Islam yaitu maksiat, itu akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Bahkan perbuatan yang baik itu berbanding balasannya dengan perbuatan buruk 1:10. Siapa yang datang dengan perbuatan baik, maka baginya 10 balasan kebaikan. Siapa yang datang dengan perbuatan buruk, tiada dibalas mereka kecuali hanya 1 sesuai dengan perbuatan. Inilah kemurahan Rahman dan Rahimnya Allah SWT bagi segenap hambanya. Namun ini perlu di semua umat manusia. Kenapa khabar ini lebih dikedepankan? Supaya bersiap-siap manusia dalam hidup yang tidak lama, hidup yang singkat. Sekiranya ada orang yang hidup di muka bumi ini 1000 tahun lamanya, hakikinya di akhirat nanti hanya 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi kalau kita hidup 100 tahun berarti 1/10 hari, ya kan? 1 hari itu 24 jam. 1/10 berarti 2,4. Kalau 100 tahun. Bagaimana kalau kurang dari itu? Umur dalam kehidupan di dunia ini bukan soal pendek dan panjang. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik manusia itu siapa yang diberi usia panjang, baik pula kelakuannya. Sebaliknya, seburuk manusia wa syarrun nasi man tala umruhu, siapa yang panjang usianya, wa su'u amali, buruk perbuatan. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah ibu-ibu, tanpa memperpanjang pembukaan ini, nah kita masuk dalam materi kajian di siang menjelang waktu asar ini. Tadi dibacakan pada mukaddimah acara ini, dibacakan oleh qari'ah dan diterjemahkan akan beberapa ayat dari surah Az-Zumar. Tepatnya dari ayat 71 sampai dengan 73. Nah, 2 ayat lagi akhir surat Az-Zumar. Mudah-mudahan dalam waktu 30-35 menit ini bisa selesai pembahasan. Kita mulai dari ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر. Digiring dalam pengertian di dalam tafsir ini, bahwa penggiringan ini disertai dengan kemarahan. Artinya baik itu penggiringan dipaksa, penggiringan dengan penuh kata-kata makian, cacian dan lain sebagainya terhadap mereka. Siapa yang digiring ini?
Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kemana mereka digiring? Ila jahannama zumara, ke neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana keadaannya, halnya? Mereka itu digiring secara berombongan, berombongan-rombongan. Jadi seperti apa tadi yang sudah diungkap pada pembicara terdahulu. Jadi rombongan demi rombongan. Apa dibayangkan? Dari zaman awal manusia hingga manusia paling akhir nanti akan berkumpul semua di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Mahsyar itu artinya tempat kumpul. Mahsyar. Biasanya kalau kita Indonesia suka ditambahi padang. Ya kan? Padang mahsyar. Padang itu artinya tempat yang luas. Bukan nama daerah, Ibu ya. Jadi di mahsyar inilah berkumpul semua manusia setelah melewati yang namanya tahapan-tahapan, baik itu berupa kalimat yaumul hisab, hari dihitung semua amal perbuatan manusia. Kemudian yaumul mizan, hari atau waktu di mana manusia amalnya di mizan, ditimbang. Pada saat penimbangan, pada saat penghakiman, dibawalah saksi-saksinya, mulai dari pemimpin-pemimpinnya, semuanya dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dan hadis ini panjang. Menyinggung di dalamnya tentang al-imam, pemimpin bagi umat Islam. Menyinggung di dalamnya rijal, laki-laki atau bapak-bapak, pemimpin. Ibu-ibu disebut di dalam hadis itu. Bahkan khadim atau khadimah, pembantu-pembantu, ra'in, ra'iyah, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepemimpinannya. Subhanallah. Kemudian lanjutan ayat tadi. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga setelah mereka sampai ke dekat neraka itu, futihat abwabuha, dibuka-bukakanlah pintu-pintunya neraka itu. Bagaimana bentuk pembukaannya? Jelas ini namanya untuk orang-orang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Pastinya berdasarkan kalimat yang Al-Qur'an ini, dalam keadaan Allah itu murka, penjaga-penjaganya pun ikut murka, ikut marah dengan kehadiran atau kedatangan rombongan-rombongan orang kafir ini. Dan dibukanya pintu-pintu neraka jahanam itu juga dalam keadaan ya tentu tidak menyenangkan. Suasananya sangat tidak terhormat tentunya ya, para ibu-ibu sekalian muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian. Karena rasul jamaknya rusul. Bagaimana rasul-rasul itu berperan di dalam kehidupan manusia itu diterangkan di ayat ini. Setelah alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yakni Al-Qur'an, dan selain Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an ini namanya ayat-ayat qauliyah,
Sedangkan ada ayat yang lain lagi, ibu-ibu sekalian, ayat kauniyah. Kauliyah itu artinya perkataan, firman. Kalau kauniyah, yang ada di sekitar kita. Mulai dari kita lihat bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Itu ayat Allah. Gunung-gunung Allah tinggikan beda dengan tanah yang datar. Bumi dibuat hamparan. Segala macam diungkap dalam Al-Quran. Tentu untuk mengungkap semua ini tidak cukup waktu sekarang. Diungkapnya adalah bila kita ta'lim pada tiap-tiap pekan itu, ya ibu-ibu ya. Allah juga menurunkan air hujan dari langit, lalu menumbuhkan biji-bijian di dalam bumi ini, dari bumi ini. Lalu keluarlah tumbuh-tumbuhan yang berupa macam-macam jenis, warnanya, rasanya, dan lain sebagainya, untuk kebutuhan seluruh hambanya. Allah ciptakan air laut, sungai. Allah ciptakan segala macam hewan, binatang, semuanya yang ada di dunia ini adalah merupakan ayat tanda kebesaran Allah SWT bagi semua manusia. Jadi yatlun alaikum ayati rabbikum itu peran para rasul. Peran para rasul apabila sudah wafat, ya ibu-ibu ya, diganti oleh siapa? Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peran beliau di dalam menyampaikan dakwah itu diganti oleh para sahabat-sahabat beliau. Berikut kepemimpinannya juga diganti, ya ibu-ibu ya. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang peran pengganti pemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain waktu, yaitu para khulafa ar-rasyidin al-mahdi, khalifah-khalifah yang lurus yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu ya. Karena peran pengganti ini sangat diperlukan. Baru di dalamnya diaturlah para ulama, orang-orang yang faham tentang isi kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bu ya. Ulama itu oleh Nabi diungkapkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang berfatwa nanti ada, pemimpin itu yang berfatwa. Beda sekarang iklimnya kita lihat. Semua orang dengan golongan yang berbeda masing-masing berfatwa. Akhirnya apa? Umat bingung. Pusing tujuh keliling katanya. Ya. Karena apa? Pemandangannya yang ditampilkan adalah debat enggak habis-habis antara pakar A, pakar B, pakar C dan seterusnya. Ya. Dan al ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Dalam berdakwah semua visi misinya semua sama. Karena yang diangkat adalah kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil berbeda. Kalau ada pewaris kepemimpinan nabi dengan sistem yang sudah begitu jelas tapi dihindari demi popularitas masing-masing golongan. Ya ibu ya, penjelasannya nanti dalam majelis taklim. Tapi insya Allah ini sudah dapat bayangkan ibu-ibu ya. Lah iya dong bu. Dengan masing-masing golongan orang ingin tampil sesuai dengan kehebatan masing-masing, tentu ini sangat dihindari dalam Islam. Maka kita mestinya bangga dengan kesatuan daripada umat Islam ini dengan Al-Quran yang satu, sunnah Rasulullah SAW yang satu. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu ya. Sampai mana tadi ibu? Ya, kepada alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum. Kemudian berikutnya,
wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ditanya lagi oleh penjaga tadi, bukankah rasul-rasul itu pernah menyampaikan pada kalian peringatan, wa yundhirunakum, dan pernah mengingatkan pada kalian liqa'a yaumikum hadza, bahwa kalian akan menjumpai hari ini. Hari ini yaitu hari akhirat. Bahasa yang populernya, kalian bakal jumpa dengan hari ini. Pernah tidak? Kira-kira begitulah pertanyaan dari malaikat-malaikat Allah penjaga neraka itu. Ya gitu. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Enggak bisa lagi mulutnya jawab yang lain-lain, ibu-ibu. Jadi orang-orang yang kafir tadi kalau di dunia masih bisa berkelit, masih bisa lidahnya berbicara semau dia. Orang bilang ya, main silat lidah masih mahir di dunia, tapi di akhirat tidak bisa lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti kami kunci mati mulut-mulut mereka, berbicaralah tangan-tangan mereka, ya, menjadi saksilah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka pernah lakukan di dunia. Jadi bukan yang bicara mulut lagi, tangan yang berbicara, kaki jadi saksi. Qalu bala, mereka jawab bala, sungguh benar telah datang itu rasul-rasul, telah datang warasatul anbiya, waris-waris nabi itu, ustaz-ustaz, guru-guru, ya kan, ustaz itu guru ya, ya ustazah yang khusus mengajar ibu-ibu, ustazah, ya, ustaz laki-laki, jamaknya asatidah, nah, asatidah, kalau ustazah jamaknya ustazat, ustazat, ya. Jadi seperti itu. Walakin, akan tapi, kata mereka, haqqat kalimatul azabi alal kafirin, sudah benar kalimat azab bagi mereka orang-orang yang kafir itu. Coba itu. Tidak ada lagi Allah itu ingkar janji. Tidak ada Allah mengingkar janji. Tidak pernah Allah ingkar janji. Siapa yang di dunianya mereka, termasuk tadi apa yang disampaikan Bu Hajah Maimanah SAG, poin ketiga tadi dalam menghadapi harta benda manusia itu, istidraj, dianfulin, bahasa orang sini mah, dikasih, tapi Allah itu kepengen lihat bagaimana itu geliatnya orang yang dikasih harta. Jadi dikasih, beda sama kaum yang terdahulu langsung diazab seketika. Tapi kalau umat akhir zaman ini ada kesempatan sampai seperti itu, kiranya ini sangat berbahagia sebenarnya umat akhir zaman ini. Karena janji Allah beda dengan umat yang dahulu. Ketika mereka nabinya mengangkat tangan dan amarti mohon pada Allah atas kezaliman kaumnya, tidak pakai lama. Anak muda bilang GPL. Kagak pakai lama, langsung diratakan dengan bumi ini, rumah-rumah mereka diterbalikin, atap jadi fondasi, fondasi naik ke atap, jungkir balik, itu rumah, itu rumah jungkir balik, tanah bergulung-gulung, tanah terbelah, nelan rumah-rumah, istana-istana masuk ke dalamnya. Tapi umat akhir zaman ini masih diampulin. Sungguh sepertinya bisa dijadikan mauidzah sebenarnya. Kok kenapa ya? Saya kok aman-aman aja ya.
lihat orang tuh yang bolak-balik masjid sudah dicederai dengan ucapan-ucapan macam-macam, gajinya cuma dikit dia, hartanya juga dikit, masih banyak lagi ujian-ujian yang nyakitin kehidupan. Lah kita ini dapatnya ratusan jeti, ya kan? Ini puluhan dalam sehari, Bu, bukan sebulan. Nah, dapat apa-apa. Padahal ibadah juga enggak. Nah, mestinya harus belajar manusia itu dari situ. Karena kalau dipikir sedikit ke dalam, dari mana kita ini datang? Dari status mani Allah ciptakan. Tidak ada arti apa-apa. Setelah besar sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maunya. Sudah disuruh berpakaian busana muslimah yang rapi, dipilih lagi yang pakaian yang melilit sampai berteriak tuh leher. Aduh, kata leher, karena kerudungannya enggak sampai bawah. Baju dibikin yang apa namanya? Iya. Iya, yang rapet betul. Belum lagi yang longgar tapi tipisnya, bahaya juga itu. Iya, tipis. Longgar tipis bahaya juga. Iya, tebal ketat juga bahaya juga. Ya, semuanya komponennya harus jelas tiga itu. Menutup seluruh aurat, tebal dia, kemudian longgar. Seperti itu, Ibu. Jangan ditawar-tawar. Karena nanti kita insya Allah akan dibebaskan dari yang golongan seperti digambarkan ayat tadi itu. Jadi sudah tetap siksaan bagi mereka orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam, dikatakan, qila itu dikatakan, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam itu. Khalidina fiha, khalidina, kekal mereka. Fiha, di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yaitu al-khulud. Sama ya, khalidin. Orang-orang yang kekal, ya, khulud. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka betapa buruk tempat kembalinya, tempat tinggalnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang ingkar kafir itu selalu hidup mereka itu menyombongkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka itu selalu beranggapan bahwa apa iya tulang belulang yang sudah mati ribuan tahun bakal dibangkitkan? Apa iya nenek moyang kita dulu yang sudah mati ribuan tahun yang lalu bakal dibangkitkan? Itu pertanyaan mereka. Enggak mungkin lah. Iya. Jadi kalau itu pertanyaannya, maka semua tuntas sudah dijawab oleh Al-Quran. Semua yang dulu dihidupkan, diciptakan Allah, setelah mereka mati, meninggal dunia, maka semua akan dibangkitkan Allah SWT semuanya. Itu yang bagian pertama. Berapa menit lagi, Dek? Adek? 5 ya? Ya. Untuk yang berikutnya adalah tentang orang-orang yang takwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan dihantarkanlah. Ya. Semuanya kalau terjemahan itu digiring ya. Giring itu kalau bahasa kita mau identik dengan orang tahanan ya. Ya, tapi ini kita haluskan ya. Diantar, dihantarkan dengan terhormat. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu kita semuanya ini, kepada surga secara berbondong-bondong, berombong-rombongan pula, ya, yaitu orang-orang yang bertakwa.
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika mereka itu sampai ke dekat pintu-pintu, ya, pintu surga. Maka di sini ibu-ibu bisa melihat, kalau lihat di Al-Qur'an ya Bu Ustazah, itu ada tambahan wau di situ. Kalau ayat yang tadi 71 tidak ada wawunya. Ya. Futihat abwabuha. Kalau di sini wa futihat abwabuha. Jadi wau ini ternyata punya makna yang sangat membedakan antara rombongan orang-orang kafir tadi dibukakan pintunya ya apa adanya, bahkan dengan tidak terhormat. Tapi dengan adanya wa ini, maka sebagian dalam tafsir ini diberikan maklum pada manusia, orang-orang muslim, wau ini adalah merupakan wau yang menunjuk kepada penghormatan bagi penduduk surga nanti. Ya. Surganya dandan dulu, didandani dulu dengan indah. Dari kejauhan berapa kilometer gitu ya, ratusan kilometer sudah tercium wangi surga itu. Insyaallah ya. Makanya kita harus patuh pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah dan Rasul-Nya, serta ulil amri, dan juga ibu-ibu jangan bikin hal-hal yang membuat orang yang mimpin di rumah Anda menjadi kesel hati, menyebabkan jauh dari mencium wangi surga. Jangan khawatir, ibu-ibu majlis ta'lim al-mar'atu sholihah semuanya dapat ridho suami, insyaallah. Yang sono ini kita bilang jangan sampai. Karena itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga-penjaga dari surga itu. Ya, salamun alaikum tibtum. Kesejahteraan atas kalian hari ini. Jadi selamat, selamat. Kalau orang namuk rumah orang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pokoknya ucapan salamun alaikum. Tibtum, kalian berbahagia pada hari ini. Sudah selamat, ucapannya indah didengarkan, lezat dalam pendengaran kita, sudah luar biasa. Haus pun tadi berjalan kalau mendengar ucapan yang indah diterima oleh tuan rumah kita datang. Berasa enggak seperti tidak haus lagi? Apalagi ditambah dengan jamuan yang masya Allah ya, seperti itu. Iya, sudah enggak terasa haus. Lebih lagi dikasih jamuan, sudah sama sekali sirnalah haus itu. Iya, salamun alaikum tibtum. Iya, fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kamu ke dalam surga ini, kekal kalian selama-lamanya. Masya Allah. Tuh. Iya. Jadi diperintahkan lagi masuk. Kalau tadi dimasukkan paksa, kalau ini silakan. Karena ayat berikutnya akan menjelaskan bagaimana kesyukuran itu diungkapkan oleh penduduk surga itu. Namun karena waktu, insya Allah kita akan kaji pada lain waktu. Ya. Waktu masih 2 menit ya. Lalu penduduk surga itu berkata, ya, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Dan mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Alladzi shadaqna wa'ada, yang benar janjinya kepada kita semua. Ya. Wa aurasnal arda, dan mewariskan kami atau kita semua, yaitu akan surga ini. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan menyuruh kita masuk dalam surga ini
di mana saja yang kita sukai, nggak pakai lagi ada larangan. Coba kalau di dunia ini, Bu, kalau bukan lahan kita, semua udah pada dipatok orang, dipagari orang. Apalagi Jakarta ini, Bu, iya kan? Makin lama makin terasa sempit aja lahan itu bagi kita ya. Maka di sini fani ma ajrul amilin, kalimat yang akhir pemungkas dari ayat yang ke-74 ini, betapa nikmat, betapa bahagia akan balasan ajrul amilin. Ajrun balasan, al amilin orang-orang yang telah beramal dalam kehidupan dunia ini. Demikianlah ibu-ibu sekalian, tafsir atau pembahasan ayat Al-Quran dari ayat yang ke-71 hingga ayat 74 dari surah Az-Zumar, surat nomor urut 39. Ya. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala fahminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.